Oh cik, banyak dah dapat cik. Aduh. Mana? Alamak. Ah cik dapat besar cik. Dah berapa banyak dah. Guys, boleh tengok ni. Dan sebenarnya assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Daya dan Haziq di studio. Dan sekarang ini saya berada di Taman Lokan Paya Lebar, Melaka. Dah basah kuyup ni. Daripada tadi ni saya duduk mencari lokan ni. Anda tahu tak lokan tu rupa macam mana? Ada yang tak tahu lokan tu apa rupa dia kan? Kita tunjukkan dekat anda. Ini dia. Besar ni. Dan sebenarnya ini antara tarikan baru di Melaka. Kalau anda semua nak datang sini, perlu ke jeti pangkalan nelayan Sungai Timun di Negeri Sembilan. Kena naik bot dalam 5 ke 6 minit macam tu. Betul bang eh? 5 ke 6 minit. Dalam 10 minit bolehlah sampai sini. Dan sini sebenarnya kalau anda tengok bang, pen sikit bang, sungai sana. Kita memang betul-betul dekat sebelah sungai je rumah. Kalau anda tengok dekat seberang sana, sebenarnya Negeri Sembilan. Dan tempat saya berpijak sekarang ni adalah Melaka. Dan jadi saya dengan siapa tadi tu? Inilah Encik Zainal. Saya turun balik lah. Dan naik turun. Turun naik. Assalamualaikum Encik Zainal. Ya, waalaikumsalam. Sihat eh? Alhamdulillah. Encik Zainal, macam mana boleh dapat idea ni nak wujudkan taman lokan dekat sini? Idea saya sejak daripada tahun 2009. Selepas saya bersara pada tentera. Masa tu saya pun kecil-kecil jadi nelayan. Jadi bila saya dia tengok dalam tu Taman Lokan ni mungkin satu jadi tarikan masa akan datang. Alhamdulillah sekarang ni sama kita tengok kerajaan negeri pun pusat pun dah yakin dengan projek saya. Ya cik, alang-alang kita dah dapat banyak ni kan. Kongsilah sikit dengan penonton-penonton Malaysia hari ini. Macam mana nak cik lokan ni? Tadi saya pijak ni, pijak-pijak tengok rasa dapat kecil. Acik boleh dapat besar. Itulah kata orang pro kan. Dia banyak cara. Dia kalau macam air kering, kita tengok dia punya muncung tu, kita dah tahu ada lokan. Kalau macam yang dalam ni, kita gunakan kaki. Rasa bulat tu lokan. Jadi macam mana nak tahu sama ada lokan ni masih hidup ataupun tak? Ataupun macam mana pakcik boleh kesan kehadiran lokan dia? Macam mana boleh tahu ada lokan? Dia lokan ni yang sebenar. Dia kalau air cantik, tempat sesuai dia mesti ada. Dia macam ni, besar dia akan membiak benih dia. Benih dia macam buih tu. Dia keluar perut macam tu. Jadi dia berterabur. Bila dia berterabur, dia akan membesar lah. Kalau tak ada yang musuh dia, dia akan berkembang. Nampak ya. Dah dapat. Ada. Ada dalam baby dua. Dia. Baby dia. Okey. Macam mana kan? Kalau ada tak saiz yang lagi besar daripada ni? Ada. Kalau tempat yang asal, yang lama, dia dekat tiga kali ni. Saya dia. Ada grade lah kan? Dia ada grade lah. Macam ni grade B lah kira ni.